Perkuat UMKM dan kolaborasi guna antisipasi resesi gelap. Sandiaga menegaskan pentingnya peran UMKM dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi resesi atau gelap pada 2023. Menurutnya, semua pihak harus menyiapkan diri untuk menghadapi potensi tantangan yang harus dihadapi seperti industri 4.0 dan Black Swan Event. Situasi tidak pasti disebabkan karena adanya krisis energi dan pangan yang berasal dari geopolitik global. Adanya ketimpangan global harus disikapi melalui ruang stimulus fiskal untuk COVID-19 dan transisi ke pertumbuhan yang berkelanjutan dengan energi baru dan terbarukan. Harapannya semoga kesejahteraan dan pendapatan masyarakat meningkat, menghapus kemiskinan dan menumpuk rasa cinta tanah air, dan mengangkat citra bangsa dengan beragam destinasi wisata di seluruh daerah di Indonesia.